Nah. Terawih nih. Terawih lah. Lama. Lama. 23 rakaat. Hitung-hitung aja. 23. Ya berapa? 11. 23 enak lama waktunya khusyuk di panjang. Usu mata lu bengkak. Udah mengharap ini. Lah, bisa-bisa perut gua membetak lagi. Eh, naik apaan? Naik ke adang nih. Pawe nih. Pawe nih. Nih imam. Imam. Oh, cendol. Tanya dulu. Sama siapa? Ngapain nanya-nanya? Ayo. Ntar gue dimakalin lagi. Wah. Udah cepetan. Tadi mau terawih. Solo senatan terang rokata ini jami atara imakum Allah. Nah, tapi benar juga sih kalau gue nanya. Ya. Mang. Yeah, lu lagi, Mang. Bener. Ini terawih, jangan ngeplak. Lah kan mau nanya makanya. Ini 11 rokat. 23. Lamaan. 11. Sayang imamnya memang tak jangan beli nawar-nawar. Kan namanya imam udah kenal. Tiap hari kok tawar lagi, apa ditawar lagi? Kalau kagak kenal gak bakal nawar kali. Ini kamu mau terawih apa mau tawar-tawaran? Kalau dikatakan, ini kalau ditawar gak boleh? Gak boleh nih. Malah pada debat sendiri-sendiri sih. Jadi sholat gak nih? Ini mau mulai gak cari ribut ini. Ini. Bentaran. Jadi berantem begini. Kip, santai. Oh. 11 ya? Kata dia 11 rokan. Dia bilang 11. 23. Tuh kan. Dia bilang berapa? Tadi 11. Berapa tadi bilang? 23. Tuh kan. 11. 23. 23 ya? 23 kalau cari ribut. 11. Ya makanya nih gimana nih? 23 berapa menit? 15. Jadi, besok ada 10 menit. Gimana 10 menit? Tetangga sebelah. Yang bener. Beneran. Ya, banyak ceweknya. Ini apa-apa, gitu dong. Surat main ke cewek begitu. Ya, gak laku. Udahlah coy. Sepuluh lebih cepat lagi. 10 menit doang. Apa 15. Itu soalnya? Yolah. Sorry ya coy, gue tinggal dulu. Teman gue jadi. Ini gimana urusannya? Lu imamin diri dah. Diri. Bro, Raymond bro, 10 menit, 10 menit. Moga jodoh. Mas, sejadah gua pinjem. Nah, ini ada belakang nggak bisa ada gua? Ini punya imam. Ini punya imam. Pergi ada. Allahu Akbar. Udah malam ya? Mungkin ngantuk juga sih ya. Mana ya? Pulang aja lah ya. Pulanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa. Dan nikmat yang paling besar di tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadhan. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Salah satu keistimewaannya selain puasa adalah ada ruang kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan? Qiyam Ramadan yang dimaksud adalah sekarang ini dikenal dengan sholat terawih. Sebenarnya pada zaman Nabi, sholat terawih tidak dikenal. Disebutnya Qiyam Ramadan. Istilah hadisnya, Man Qama Ramadan. Siapa orang yang melaksanakan Qiyam Ramadan? Maksudnya bangun di waktu malam untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka Allah akan ampuni dosa orang tersebut. Subhanallah. Bayangkan, kalau semalam kita diampuni, malam berikutnya sampai dengan satu bulan, kita laksanakan tanpa putus, kecuali karena kita punya halangan yang dibenarkan secara agama. Sungguh luar biasa manfaat dan faedah daripada sholat terawih ini.
Kenapa orang sekarang sebut sholat raweh? Dalam sejarahnya, raweh itu kan diambil dari kata roha, artinya rehat. Dulu zaman Nabi, sholat qiyam Ramadan atau terawih ini, satu rakaat itu bacaan setelah Al-Fatihahnya, yaitu Al-Baqarah. Bayangkan, surat Al-Baqarah saya sudah dalam standar cetakan Madinah, itu sudah 2 juz lebih. Setelah Al-Baqarah, Al-Imran. Setelah Al-Imran, An-Nisa. Itu baru satu rakaat. Makanya wajar kalau sholat malamnya Rasulullah SAW itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Karena kelamaan berdiri. Jadi kalaupun umpamanya Nabi SAW bersama sahabatnya sholat 11 rakaat, itu 11 rakaatnya menjelang sahur baru selesai. Tidak seperti sekarang 23 rakaat, tetapi 10 menit selesai dengan doa-doa. Tentu ini juga tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, sholat terawih yang bisa berpengaruh untuk menghapus dosa kita, tentu sholat yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sholat ada tumakninahnya. Ketika kita ruku, ruku harus dengan tumakninah. Jangan ruku baru mulai turun langsung naik lagi. Tidak. Ini tidak ada tumakninahnya. Jangankan cuma 11, 23, 100 rakaat. Kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, mungkin tidak akan dapat apa-apa. Karenanya ketika kita sholat, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita jadikan sholat terawih ini sebagai sebuah kebutuhan. Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh dengan sholat terawih kita. Kita sholat terawih, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kerajaan Allah tidak akan bertambah. Kita tidak ada yang sholat terawih, tidak berkurang kerajaan Allah. Kita sholat terawih, kita yang untung. Kita tidak sholat terawih, kita yang rugi. Karena itu, terawih harus kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Bagaimana rukuknya kita hayati. Ketika kita sujud, kita bisa berdoa dan bermunajat kepada Allah. Karena posisi saat yang paling dekat dengan Allah itu saat kita sedang sujud. Kata Rasulullah, akrabu ma yakunul abdu. Seorang hamba lebih dekat dengan Allah itu pada saat kita sedang sujud. Fa'aktsiru minad du'a, perbanyak kita lagi sujud itu dengan berdoa kepada Allah. Tapi pakai bahasa Arab. Kalau enggak bahasa Arab, dalam hati. Kalau bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Batak, enggak boleh. Kita lagi ruku atau sujud, kita baca tasbih, habis itu kita baca, Tuhan, ampunilah doaku Tuhan. Lagi sujud, enggak boleh. Karena harus berbahasa Arab, kita lagi sholat. Kalau kita hayati, akan muncul kenikmatan. Ketika kenikmatan yang ada pada diri kita dalam melaksanakan sholat terawih, maka bukan beban yang kita rasakan. Tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita penuhi, yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Maka kalau ini yang terjadi pada diri kita, bukan hanya sekedar tradisi rutin tahunan datang, tidak seperti fenomena yang kita lihat, masih ada saja tahun ini. Masjid, musola yang paling cepat terawihnya, paling banyak jamaahnya. Kadang-kadang baca Al-Fatihah pun tidak jelas. Kedengaran bisnya sampai waladolin tengahnya tidak jelas hurufnya. Padahal setiap huruf yang kita baca itu dibalas oleh Allah ketika kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah baca, Allah jawab. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah juga menjawab lagi. Majadani abdi. Ketika kita baca, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah menjawab, Hada li'abdi wa li'abdi masalah. Ini bagi hambaku apa yang, ini adalah jatah hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta, akan aku berikan, kata Allah. Bayangin yang janji Allah, bukan calon kepala daerah. Kalau calon kepala daerah bisa lupa begitu jadi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lupa. Nah, karena itu, sholat terawih begitu besar manfaatnya, bisa menghapus dosa kita. Maka, sholat terawih harus kita lakukan dengan cara yang baik dan benar. Bukan saja memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kita nikmati sebagai sebuah hidangan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut terawih, saya ingin tegaskan, karena ketika kemampuan orang sudah mulai berturun, sholat terawih itu setelah 4 rakaat dipotong dengan tawaf, ada rehatnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, rehat lagi.
Jadi ada rehat-rehat ketika mulai kekuatan dan keimanan orang itu mulai menurun dari generasi ke generasi ke generasi. Maka muncullah akhirnya disebut dengan sholat, sholat terawih. Sebenarnya dalam istilah hadisnya, qiyam Ramadan, man qama Ramadana imanan wahtisaba. Karena itu di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu seringkali ketika mau memulai sholatal qiyami asabakumullah gitu. Maksudnya sholat qiyam, maksudnya qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan di situ maknanya sholat, tetapi qiyam Ramadan secara umum juga bukan hanya sholat, kita juga bisa berzikir, bisa bersolawat, kita bisa baca Quran. Mari makmurkan malam-malam Ramadan dengan sholat terawih, dengan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Saudaraku, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.